komen aja di bawah. Halo guys, welcome back to my channel. Aku Safira Milenita. Dan pada video kali ini, aku bakalan nunjukin ke kalian bagaimana caranya memutihkan wajah dalam 1 minggu dengan masker alami yang akan aku buat. Jadi bahan-bahan yang aku pakai dalam masker ini adalah bahan-bahan yang sangat mudah untuk dicari atau bahkan udah ada di dapur kalian. So, kalau kalian pengen tahu apa aja bahannya dan bagaimana caranya, please keep on watching. Jadi yang kalian butuhkan adalah 2 sendok makan tepung beras, madu secukupnya, dan 1 sendok makan susu. Cara pembuatannya yaitu, campur ketiga bahan tersebut menjadi satu, lalu aduk sampai tercampur dengan rata dan berbentuk seperti pasta. Pastikan muka kalian sudah bersih ya sebelum mengaplikasikan masker ini. Setelah itu, aplikasikan masker secara merata ke seluruh wajah. Lalu tunggu maskernya sampai kering lebih kurang 15-20 menit. Setelah maskernya kering, selanjutnya bilas muka kalian sampai bersih. Well, ya, itulah masker alami yang aku gunakan untuk memutihkan wajah aku. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, gunakan masker ini secara rutin ya. Aku yakin dalam 1 minggu muka kalian bakalan kelihatan lebih cerah, lebih halus, lebih bersih, dan sehat. So, semoga video ini bermanfaat dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau request atau apapun, kalian bisa tinggal komen aja di bawah. Well, thank you so much for watching. If you guys enjoy this video, don't forget to click the like button, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye!